Siap. Baik, ada pria single yang ketiga. Hai pria single, kamu lihat wanita-wanita ini single semuanya. Udah single wangi dan cantik-cantik. Mana yang menurut kamu ada sesuatu di balik kecantikan mereka? Karena kita masuk pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Baik, silakan ditulis. Okay. Siapa menurut kamu? Sudah, thank you. Ini anak kuncinya. Thank you. Baik, 30 wanita single sudah menunggu, ingin kenal dirimu dan aslimu dari mana. Hai pria single, tunjukkan namamu dan aslimu dari mana. Dipersilakan dari sekarang. Hello ladies. Nama saya Rizky, saya berasal dari Jakarta. Rizky dari Jakarta? Ya, datang kemari mau niatnya mau ngapain nih Rizky? Saya boleh sapa ladies-ladies di sini Mas Eko? Harus dong, harus. Okay. Walaupun saya bukan sebuah kotak amal, tapi malam ini saya bersedia menerima sumbangan daripada ladies di sini Mas Eko. Oh, sumbangannya berbentuk? Cinta Mas Eko. Oh. Baik, di sini Rizky dari Jakarta. Hai, wanita-wanita single, bila Anda menyukai, silakan tetap lampunya menyala. Namun bila tidak suka, silakan matikan lampu. Yuk. Oh. 22 masih menyala, 8 mematikan lampunya. Saya menuju yang lampunya masih menyala terlebih dahulu. Di sana ada Arin. Hai Arin. Suka nih kelihatannya. Iya, suaranya tuh bikin aku merinding. Oh. Mas Eka, aku boleh sapa dia? Boleh dong. Hai darling. Hai Arin. Aku mau nanya boleh gak sama kamu? Apa tuh? Kamu tahu gak bedanya Monas sama kamu apa? Gak tahu. Kalau Monas itu kan punyanya negara ya. Iya. Kalau kamu itu punyanya aku. Thank you. Baik. Saya menyapa yang lampunya dimatikan. Saya menuju ke mana ya? Lebih baik saya menuju ke... ada Sartika. Hai Sartika. Sartika. Iya udah. Kelihatannya kamu ini nih. Apa namanya? Gak suka sama pria ganteng satu ini. Onde-mande udah Eko. Upiak yang di sana. Jangan lebay dulu, kamu jangan gombal dulu ya. Nih sini yang mau tunjukkan ya sama kamu udah Eko. Udah, boleh minta tolong enggak? Udah, melirik ke kiri sama ke kanan. Oke. Nah itu, lihat matanya. Kenapa? Laki-laki yang seperti ini udah Eko, genit, ganjet, gatal. Sebentar. Gimana? Lo yang nyuruh lo ke kiri ke kanan. Kalau dia nggak suruh juga dia nggak balik ke kiri ke kanan. Bukan, udah Eko. Matanya itu ngeliriknya tandanya laki-laki ganjen suka ngelirik cewek seperti itu. Coba ini, kamu gitu. Saya disuruh coba. Udah Eko, tolong ngelirik coba. Lirikkan matamu menarik hati. Oh senyumanmu manis sekali. Apa? Ada satu lagi dari tadi Ambo pengen ngomong. Ada satu lagi mau yang diomongin apa? Udah Raffi, kemarin rambutnya itu ketumpahan kuah sate padang sudah dicuci. Sayang, itu bukan ketumpahan sate padang. Oh jadi? Itu rambut aku itu. Apa?
Kebanyakan main layangan mas, kuning. Eh anyway selamat ya adeknya Sartika kemarin udah nikah. Dia malu nih dilangkahin lagi sama adeknya. Dia kapan kawin? Jadi adeknya happy wedding ya. Adeknya Sartika menikah? Iya kemarin. Bulan depan, tanggal 3 bulan depan. Iya ya, maksudnya sebentar mau lagi. Mau akan menikah. Sartika mau, keluarganya mau menikah. Jangan undang Vicky ya. Emang kenapa? Takut aja. Kenapa? Ntar lu rebut lagi di atas pelabuhan. Kok direbut? Tapi jujur. Rebutan matamu. Lirikan. Oke, thank you Sartika. Mas Eko. Satu hal boleh gak? Saya. Saya melihat. Dia bukan jagoan saya. Jagoan saya tetap Anggi. Saya lihat cuman ini ada satu wanita yang. Apa? Saya membawa satu hal yang manis. Buat siapa? Tetapi manisnya wanita ini yang bisa mengalahkan manis ini. Kamu kenapa sih gak semangat banget hari ini kayaknya? Aku tuh lagi gak enak badan mas. Gak enak badan? Iya. Ya pantes lah. Iya maksudnya. Itu badannya gak enak gitu. Ini nih aku. Ya si Anggi kasihan gak dapat apa-apa. Pilih kasih. Raffi itu cuman manis di bibir. Manis di bibir. Tahan dulu, dia dulu. Genong. Tiga. Biar adil. Ya. Harus adil Mas Eko. Biar adil ya. Jalan-jalan. Biar adil itu. Enggak. Gak apa-apalah kita yang tua menurut aja ya. Okay. Sekarang kita lihat untuk ya, kita lihat keseharian dari Rizky. Rizky ini kesehariannya apa sih? Dan seperti biasa pula, bila Anda suka tetap nyalakan lampu. Bila tidak suka silakan matikan lampu. Kita lihat yuk keseharian dari Rizky. Yuk. Saya percaya dengan mimpi. Karena demi mewujudkan mimpi itu, saya harus bekerja keras. Oke, makasih Pak. Oke, thank you. Sebagai project manager sebuah event organizer, membuat strategi untuk sebuah project, event, dan presentasi dengan klien adalah kewajiban. Pekerjaan saya menuntut untuk selalu awas dan perhitungan. Padatnya jadwal event yang harus dikerjakan, terkadang saya merasa jenuh. Dan saya mengatasinya dengan melakukan hobi, yaitu bermain futsal dan drag racing. Memacu adrenalin adalah salah satu cara saya untuk menghilangkan stres. Merancang konsep untuk acara adalah bagian dari pekerjaan saya. Tetapi sekarang, izinkan saya merancang konsep masa depan yang indah bersama salah satu dari kalian. Baik, 9 masih menyala, 21 sudah dimatikan, dan saya ingin menuju yang lampunya masih menyala. Dan lampu yang masih menyala yang ingin saya tuju adalah, oh ada Anissa. Hai Anissa. Anissa. Hai Mas Eko, boleh aku nyapa dia? Boleh dong. Hai ganteng. Halo Anissa. Tadi kesini kehujanan enggak? Enggak sih. Kenapa? Kenapa enggak kehujanan? Karena aku bawa kendaraan pribadi ke sini. Oh, kamu tahu nggak sebenarnya hujan itu sama loh, sama kayak cinta aku ke kamu. Oh. Samanya kenapa? Hujan kayak cinta kamu kenapa tuh? Deres-deres gitu. Order. Bukan, sama kayak cinta aku ke dia gitu. Jadi awet dan menyejukkan. Oh, gitu. Ya. Oke, okay, thank you Anissa thank ya. Oke. Okay. Kita ke Intan, siap. Banyak gaya. Banyak gaya. Balik lagi ya Bang. Oke, okay, dulu ya Bang. Gaya. Mau nari, lihat dong ketemplentak. Gitu. Enggak, udah gitu kaki kecil, pakai ukuran 42 ya konggar lah. Abang, maaf ngapain, Bang? Maaf. Lain kali, Bang, udah mendingan
harus sama kayak cewek-cewek yang lainnya gitu. Deheb gitu ya, santai. Ini kagak main keluar. Maaf bang, malam sepatu baru, beli di pasar malam ini bang. Iya. Sepatu baru, sepatu baru. Sepatu baru, alhamdulillah. Itu deh, baju baru. Bukan ya sepatu ada, sepatu baru. Juga ada. Sama. Enggak sepatu aja, celana juga kok ya. Celana baru, alhamdulillah. Dipakai di hari raya. Tak ada pun apa-apa. Masih ada endorse yang lainnya. Udah, kasih banget tuh. Cuman. Tepuk tangan untuk Dewan Cinta. Po. Kenapa? Kenapa ini cowok ganteng, Po? Hidung mancung, pipi koneng. Tukang balon kerjanya EO kan, ya? Iya. EO. Ya ilah. Apa sih itu? Kerjaannya tuh event organizer bukan EO, bukan, Po. Oh, kagak paham, Po. Ini juga si acara. Orang tuh kalau EO event organizer, dia nyangkanya EO. Oh, iya, Po. Balon bunyinya EO, tapi berarti bukan kerjanya EO. Iya. Kalau dipencet baru EO. Oke. Okay. Po, jadi Po gak suka nih main tipe cowok kayak gini, Po? Kagak demen kerjanya apa itu EO gitu. Iya, EO. Pasti dia ntar demen pulang malam-malam. Kok kita pengen nonton layar tancap, siapa ntar yang ngajakin, Bang? Siapa yang nganter-nganterin kan kagak aneh. Ntar lu lagi pula lu mah cakep-cakep. Dandanan bagus, wangi. Nonton layar tancap. Kenapa sih, Bang? Sekarang Jakarta udah maju, kan ada tukang dagang batu cincin. Lu tontonin aja. Iya, Bang. Kita ngeri, Bang, kalau Mak Dien nggak pulang-pulang, siapa yang nganterin kita. Belum lagi naik bebek-bebekan, di situ babakan nanti, Bang. Ya kan, mall ada apa ada, Po. Kadang-kadang juga kita ngenes ngobrol sama Po. Susahnya kelebihan. Bisa gak nih ada yang beginian nih? Dua lagi. Buat apa mas? Hah? Buat apa? Biar asam urat gua kambuh. Tepuk tangan buat Bang. Ya udah. Baik. Sekarang kita lihat penampilan dari Rizky. Ya Rizky. Apa sih yang ingin diberikan untuk wanita-wanita single yang lampunya masih menyala? Hai pria single, tunjukkan pesonamu malam ini. Silakan. Baik sahabat cinta, sekarang saya sudah ada. Yaitu seorang pria single bernama Reski dan juga seorang tokoh anak muda yang tidak mumpuni sama sekali yang kita tahu ya. Oke, Vicky Prasetyo. Kita sekarang sedang berada di debat retorika cinta. Yang sedang happening banget, yang sedang heboh. Nah sekarang kita akan mengulas berkaitan dengan retorika cinta. Dan hari ini saya akan membahas bagaimana pandangan seorang pria berkaitan dengan masalah wanita. Siap? Siap. Baik, kalau begitu langsung saja debatnya dimulai dari Vicky Prasetyo terlebih dahulu. Silakan. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Selamat malam rekan. Malam. Oke, Mas Eko Purnomo. Satu hal, wanita itu diciptakan dari bagian tulang rusuk kita yang sangat suci dan hakiki. Wanita itu maka akan menjadi sebuah eksploitasi yang akan menjadi dekoder dalam hati kita. Sehingga apa? Dapat diimplementasikan itu seperti ini. Bedak. Wanita itu mungkin seperti bedak. Karena apa? Wanita butuh kecantikan. Wanita butuh kemanjaan, perawatan. Dan di saat dia cantik, itu akan menjadi sebuah fundamental yang terbaik untuk memikat secara hati dan hakiki.
Oke, silakan. Boleh dilawan. Sampaikan Mas Eko. Iya. Oke. Thank you Bung Vicky. Kalau menurut saya pendapat kita agak berbeda. Oh, kenapa, Bung? Saya justru beranggap bahwa pada hakikatnya wanita itu cantik secara luar dan dalam. Sepakat saya. Atas, bawah, depan, belakang. Oke? Sepakat. Dan menurut saya, bedak bukan berarti menjadi kebutuhan fundamental untuk wanita. Lalu? Karena dengan tanpa bedak pun wanita akan tampil cantik dengan naturalnya dia. Ya, contohnya ini, kebutuhan yang diperlukan oleh wanita adalah ini. Oh. Dompet yang tebal, yang sangat diperlukan oleh wanita. Dengan ini, kita bisa jalan, shopping, nonton, atau kita traveling bareng. Dengan ini, Bung Vicky. Jadi kalau menurut saya, segala macam apapun itu bisa juga ya diimplementasikan melalui bentuk seperti ini, wanita itu. Terong cabe. Apaan ini? Begini Mas Eko. Sahabat cinta Take Me Out Indonesia di rumah. Terong ini berasal dari implementasi Persia yang artinya genetum genemon. Ya. Jadi terong ini mengandung sebuah nabati yang di mana itu nutrisinya bersama dengan cabe. Agar apa? Agar dia jadi cabe-cabean. Jadi dengan kebersamaan implementasi ini disatukan akan menjadi apa? Terong dicabein. Oh. Enak itu Mas Eko. Oke. Oke, baik. Mungkin ada sanggahan dari Bung Reski, gimana Bung Reski? Oke, Mas Eko. Saya masih tetap sependapat dengan pendapat saya yang sebelumnya. Dan ada satu hal lagi yang paling sangat dibutuhkan oleh wanita. Apa Bung Vicky, itu? Anda perlu tahu ini. Saya juga mau tahu. Semangatnya mana? Ini Bung Vicky. Apa itu? Foto saya. Foto, foto. Oh iya, karena dengan foto saya. What's up to Victor with you? Yo. Ini realistis loh. Ketika wanita-wanita itu rindu dengan saya, mereka bisa membawa foto ini ketika sedang makan, tidur, dan bahkan mandi. Foto saya bisa dibawa kemana-mana. Oke, kemudian dengan foto ini Anda yakin? Oh iya, wanita yakin. Itu akan? Akan memilih saya. Akan memilih kamu? Buktikan aja fakta secara horizontal. Oh. Baik. Hai ladies. Saya tadi di awal sudah memberikan sesuatu tanda. Tanda untuk memilih siapakah yang memilih Vicky dan siapakah yang memilih Reski. Warna putih ya, itu adalah miliknya Vicky. Dan warna pink adalah miliknya Reski. Baik. Baik, saatnya kita melihat seberapa banyak yang memilih warna putih dan warna pink. Dipersilakan sekarang. Nah, semuanya pink semua, anak putihnya pada kemana, lihat tuh. Putihnya cuma satu doang, ada Intan, iya. Lah, kok bolak-balik putih? Bang, lah ini depan belakang putih semua ya. Bang, maaf kata nih bang. Kita jangan kan demen, hilap aja juga milih bang. Ya, coba lihat putihnya. Kagak ada ngadepin belakang, ngadepin depan. Ini sabotase semuanya. Bukan sabotase, memang di mana-mana terlihat yang suka dan tidak disukai. Dan yang disukai adalah saudara Reski. Silakan, balik ke tempat semula. Thank you, Bu Vicky. Baik, sini Reski. Okay. Baik, wanita-wanita single, di sini ada pria single, ada yang masih menyala. Ya, dan bagi yang masih menyala, saya persilakan untuk menentukan pilihanmu. Apakah
Reski tadi memberikan sesuatu yang terbaik pada saat debat dengan Vicky. Hai wanita single, tentukan pilihanmu setelah yang banyak berikut ini. Baik, sahabat cinta, kembali lagi bersama saya ke Patriot tentunya di acara yang sangat fenomenal Take Me Out Indonesia. Nah, sekarang saatnya wanita single yang lampunya masih menyala, saya persilakan untuk menentukan pilihanmu. Tentukan pilihanmu dari sekarang. Oh. Empat yang masih menyala ya. Oke, baik. Kalau begitu saya langsung aja ke Hetty deh ya. Oke, menyala. Hai Hetty. Halo. Kamu kelihatannya senang sekali nih dengan pria single yang ini. Hidungnya mancung. Halo, itu manis. Halo Hetty. Aku suka sama sininya nih, ada itunya ya. Ada jenggotnya. Benar-benar, saya juga suka. Iya. Aku tuh kalau ngelihatnya tuh kayak... Kenapa Mas Eko? Hah? Kenapa? Lucu, saya seneng ngelihat apa yang ngelihat... Iya sih Mas Eko, aku suka cowok yang itu manis yang jelas. Sama hidungnya mancung. Jadi gitu suka sama yang... Iya, suka banget. Oke, terus kamu tuh tipe cowok kamu gak nih dia? Iya. Ah gitu. Soalnya gak terlalu kurus dan gak terlalu gemuk. Ah gak terlalu kurus, gak terlalu gemuk. Oke, baik. Hetty, thank you. Saya langsung aja menuju ke... Ya, oke. Boleh juga nih ke Sinta yang baru dimatikan lampunya ya. Oke, Sinta. Kenapa... Ya. Oh, sarkastik, mulai. Iya, enggak. Ya, bener. Oke, Sinta. Kamu kelihatannya enggak suka sama pria single yang satu ini. Tadi aja yang satu dua tetap menyala. Iya Mas Eko. Kenapa? Maaf ya, maaf banget. Aku ngelihat dari dia perform, aku kan suka analisis orang ya orangnya gitu. Dari dia perform aku ngelihat nih orang tuh egonya masih tinggi banget. Oh, masih tinggi. Kemudian sorry banget. Dia masih ngapalin itu benar kata Kak Vicky. Iya, masa begitu doang masih dimulet-muliat. Gak enak aja ngeliat ya gitu. Maaf banget ya. Padahal manis sih sebenarnya. Tapi tipe kamu gak sih sebenarnya cowok ini? Kelihatannya sih kalau dari ini kelihatannya ada kecocokan secara hidung sama-sama mancung. Oke, gimana sih? Kalau tipe sih sebenarnya aku nyari yang lebih tinggi dari aku sih. Oh, nyari. Karena kan aku tuh tinggi banget, hobi jalan pakai heels kadang kan gitu. Kalau misal lebih pendek kayak berasa jalan sama adik dong. Dia begitu aja kayak adik, gimana kayak Eko Patrio ya? Oke, thank you Sinta, terima kasih. Reski, ada empat yang masih menyala. Dua tetap kamu sisakan, dua kamu matikan. Karena kita masuk ke babak final, silakan. Kartika. Halo. Kartika, halo. Bagaimana dengan Kartika? Oh, Kartika dimatikan. Bagaimana dengan Moza? Halo, Moza. Oh, Moza. Bagaimana halo, dengan Hetty? Apa kabar? Oh, Hetty dilepas juga. Bagaimana dengan Moza? Ahai! Oh. Yang dipilih adalah Arin dengan Hetty. Baik, sekarang kita akan melihat siapa sih yang ditulis oleh pria single ini pada saat pandangan pertama. Yuk kita lihat pandangan pertama. Pandangan pertama awal aku berjumpa. Pertama awal aku
Terima kasih. Baik. Hai wanita single. Sudah ada satu nama ditulis oleh pria single bernama Reski. Siapakah yang dipilih? Apakah Vinda? Atau bisa jadi adalah Sinta? Dan yang dipilih atau yang ditulis oleh Reski adalah Dea. Baik, ada Dea yang dipilih oleh atau ini tulis oleh Reski. Saya berikan kesempatan untuk Dea untuk bertanya. Hai. Wus. Silakan Dea. Hai, Singleman. Thank you udah pilih aku jadi pandangan pertama kamu. Aku punya satu pertanyaan nih. Aku kan orangnya cemburuan banget ya. Terus tiba-tiba kita tuh lagi mau dinner. Tiba-tiba ada telepon dari papahnya mantan kamu yang kamu paling sayang lah dulu. Dia kasih tahu kalau mantan kamu itu lagi sakit keras. Nah, kamu lebih memilih untuk jenguk mantan kamu atau tetap dinner sama aku? Siap. Boleh baik, saya jawab, Pak? Silakan harus dijawab. Thank you, Dea, atas pertanyaannya. Mungkin kalau momen seperti itu karena posisinya dia sakit keras, saya akan datang untuk menjenguk si mantan tersebut. Karena memang momennya di sini adalah sakit. Jadi saya akan tetap datang untuk menjenguk si mantan tersebut. Pada saat lagi makan langsung datang atau selesaikan makan dulu atau bagaimana? Ya, saya tetap menghargai posisi dia dan saya akan menyelesaikan dulu dinner saya saat itu. Dan saya akan datang ke tempat mantan saya pun, saya akan tetap mengajak Dea. Oh, tetap mengajak Dea. Dea, bagaimana? Lanjut atau tidak? Lanjut, kasih semangat buat Dea. Baik. Sudah ada Dea, sudah ada Arin, dan sudah ada Hetty. Sekarang saatnya pria single untuk memberikan pertanyaan untuk tiga wanita tersebut. Silakan. Halo Dea, halo Arin, dan halo Hetty. Jika kita menikah nanti, pastinya kalian akan menjadi manajer keuangan di rumah tangga kita. Dan saya ada satu persoalan. Adalah bagaimana cara kalian mengelola keuangan rumah tangga kita dalam skala 100%. Saya kasih contohnya. Anggap 30% untuk tabungan, 20% untuk angsuran, dan 50%-nya untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana dan berikan alasannya. Siap. Paham ya? Saya kasih kesempatan terlebih dulu untuk Arin untuk menjawabnya. Silakan Arin. Makasih untuk pertanyaannya. Kalau aku dalam skala 100% ya, aku sih kalau 30-nya itu untuk tabungan, itu udah masuk pendidikan anak ya. Lalu 20-nya itu untuk dana jaga-jaga. Kalau suatu saat ada terjadi seperti kecelakaan atau apa, nah sisanya itu untuk kebutuhan sehari-hari. Siap. Thank you Arin. Sama-sama. Dea. Dea. Dea terlebih dahulu, silakan Dea. Jadi sih kalau aku akan menyisihkan dulu untuk yang lebih penting dulu. Kayak pendidikan anak, kesehatan asuransi kita, terus biaya yang penting-pentingnya dulu lah. Itu berapa persen? Itu 40%. Nah, udah gitu, kalau untuk kita senang-senang, mungkin itu hanya 20% aja sih. Dan sisanya kita simpan untuk kita hari tua nanti. 40% buat 40% hari tua. Iya, siap. Thank you, Dea. Hetty. Kalau saya 30% untuk asuransi dan tabungan, yang 30% lagi untuk biaya hidup. Dan apa biaya hidup? Ya, dan yang 40 40. Yang 40% lagi untuk jaga-jaga.
untuk jaga-jaga nanti. Oke okay, ya, siap. Siap. Reski, sebelum kamu menentukan pilihan Dea, Arin ataukah Hetty, kita minta tips terlebih dahulu dari Dewan Cinta. Silakan. Terima kasih. Filosofi edukasi. Sahabat Take Me Out Indonesia, dimanapun kalian berada. Seorang sepak bola termasyur di dunia ini, Cristiano Ronaldo pernah berkata kepada keponakan jauhnya, Ali Yudin, bahwa cinta itu ibarat sebuah game yang harus kau buat ceria kapanpun itu. Ibaratkan cinta kamu, Reski, seperti tembakan pistol dolphin ini, lumba-lumba. Hati kamu, kau coba celupkan kepada sang wanita dan perasaannya. Maka setelah kau berhasil mencelupkan hatimu, ya, kemudian kau tembakan itu menjadi sebuah kebahagiaan-kebahagiaan. Terima kasih. Oke. Ibnu Jamil. Mohon izin ketua. Silakan Ismet Sofyan. Pak. Terima kasih Ramdhani Lestaluhu. Sama-sama. Cabang olahraga boleh lagi ya ketua ya? Boleh dong. Ya oke. Hei diam kau, Bulgoso. Ayo lanjutkanlah. Bulgoso. Oke. Striker kelas dunia. Legenda hidup sepak bola. Didier Drogba pernah berkata dengan sepupunya yang tidak pernah diakui yaitu Didi Kempot. Pernah bersabda, kalau kau menemukan rasa sayang, bisa diibaratkan itu suling bambu. Kalau kau menemukan kata cinta, kau boleh ibaratkan itu adalah gendang dengan kulit lembu. Jika kedua benda itu bersatu, maka akan menghasilkan sebuah lagu dangdut yang sangat merdu sekali. Sulingnya suling bambu, gendangnya kulit lembu. Siap. Nah, sekarang Reski ada tiga wanita menunggu pilihanmu. Saatnya tentukan pilihanmu dari sekarang. Arin. Halo, Arin. 21 tahun. Hobi menyanyi dan memasak. Hai, Dad. Dea, 23 tahun. Owner butik. Oh, pandangan pertamanya dimatiin. Ari. Jemput Arin. Ya. Akhirnya Arin mendapatkan pasangannya yaitu Reski. Arin, selamat Arin. Makasih Mas Eko. Mungkin rasa-rasa kita makan lontong sayur udah selesai kali ya. Makan Taichan ramen bareng teman-teman. Taichan mungkin juga udah selesai kali ya. Kan bisa next bisa... time ngajak dia. Iya benar ya, benar. Makan Taichannya bareng sama Eko aja juga nanti ya. Oke siap. Siap. Baik berdua boleh ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi di dalam. Dan berdua mendapatkan 10 juta rupiah. Silakan.